Ilham Maulani Channel kembali menyapa Anda. Selamat datang di channel inspiratif dan informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilwahidil minan alhadi li aqwamis sunan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'usu ila kafatil anam. Usalli wa usallimu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Abdullah salati wassalam. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'thayna kal kautsar. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, dan insya Allah kita berusaha untuk mempertahankan kesehatan ini selama seumur hidup. Salawat dan salam semoga tetap limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in tabi'in, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin sidang salat Idul Adha warga Perum Gria Mahkota Jaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Idul Adha yang perdana dilaksanakan di lapang ini, saya akan mencoba untuk mengambil tema atau judul mengambil pelajaran dari peristiwa kurban, terutama pada zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada dua ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan perintah kurban. Ayat yang pertama dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 34, dan yang kedua sebagaimana yang khatib bacakan tadi dalam Surat Al-Kausar ayat 1-2. Dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 34, Allah berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Dan setiap umat itu kami jadikan mansakan, atau kami syariatkan mansakan. Mansakan itu adalah kurban atau penyembelihan hewan kurban, agar mereka mengingat Allah, mengingat nama Allah, ala ma rajaqahum, terhadap apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka, min bahimatil an'am, dari ataupun berupa hewan ternak. Fa ilahukum ilahu wahid, maka ilahmu, robmu ilahu wahid, Allah lah ilah yang betul-betul Maha Esa. Falahu aslimu, maka kepadanya lah kita berserah diri. Wa basyiril muhbitin, beri kabarlah kepada orang-orang yang taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 34. Kemudian yang kedua, surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Di Al-Kautsar ada kata wanhar. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad, termasuk kepada kita Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Sebagai tanda bersyukur kita kepada Allah, fasholli lirabbika, maka salat Idul Adha lah karena Tuhanmu wanhar dan berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Syariat kurban itu kita akan melihat prosesnya sejak pada zaman Nabi Adam alaihissalam, kemudian dilanjut pada zaman Nabi Ibrahim, dan terakhir pada zaman Nabi Muhammad. Pada saat jatuh pada zaman Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana yang ada dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27,
Wasu alaihim naba'ab nai Adam bil haq id qarraba qurbanan fatuqbila min adihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Qala la aqtulanna. Qala inna ma yataqabbalu Allah minal muttaqin. Hadirin, Nabi Adam dengan Hawa ini, menurut para ahli sejarah, Hawa pernah mengandung selama 20 kali. Setiap Hawa melahirkan itu kembar pasangan, laki-laki dan perempuan. Nah, kebetulan yang pertama dan yang kedua itu, ketika Hawa melahirkan yang pertama, pasangannya adalah Qabil dan Iklimah. Ditakdirkan oleh Allah, Iklimah ini parasnya cantik. Kemudian lahiran yang kedua, kembaran yang kedua adalah Habil dan Labuda. Ahli sejarah yang lain menyatakan Habil dan Layuda. Saya menyebutnya Labuda saja. Ketika mereka berempat beranjak dewasa, maka turun perintah Allah kepada Adam untuk menikahkan mereka dengan cara silang. Qabil dengan Labuda, Habil dengan Iklimah. Syariat pernikahan dulu seperti itu. Maka oleh Adam dipanggillah mereka berempat. Kemudian oleh Adam, kamu harus menikah Qabil, bukan dengan pasangannya Iklimah, tapi Qabil disilang dengan Labuda, Habil dengan Iklimah. Qabil merasa tidak enak dan merasa tidak menerima perintah ayahnya, karena ia merasa lebih berhak dan tidak ingin dia untuk menikah secara silang. Mengapa dia tidak ingin menikah secara silang? Karena melihat panas yang begitu cantik dari kembarannya, yaitu Iklimah. Jadi pada para hadirin, memang wajar mungkin secara normal, sejak Nabi Adam juga, kita selalu menginginkan secara fisik istri yang cantik ataupun suami yang tampan. Meskipun hakikatnya cantik dan tampan bukan dari fisik, tetapi dari inner beauty, dari hati yang paling dalam. Ketika protes kepada ayahnya Nabi Adam, maka Nabi Adam menyuruh Qabil dan Habil untuk berkurban. Ini adalah perintah Allah kepada Nabi Adam untuk menguji kurban yang mana yang diterima oleh Allah. Kalau kurban Qabil yang diterima, maka Qabil jadi dinikahkan dengan Iklimah. Kalau kurban Habil yang diterima, maka Habil yang nikah dengan Iklimah. Sekaligus menguji keikhlasan mereka berdua. Maka Qabil yang ketika itu berprofesi sebagai petani, kemudian dia membawa seikat gandum yang sangat jelek, disimpan di pelataran. Kemudian Habil yang ketika itu merupakan peternak, membawa seekor kambing yang gemuk dan sehat untuk dikurbankan. Dua-duanya disimpan di sebuah tempat yang luas. Ternyata, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menurunkan api dari atas langit, kemudian menyambar kambing yang dipersembahkan atau yang dikurbankan oleh Habil. Dengan demikian, itu sebagai pertanda bahwa kurban Habil lah yang berupa kambing yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon menurut sejarah, menurut para ahli, salah satunya Al-Qurtubi, kambing yang disambar oleh Allah melalui api inilah dibawa ke surga, dan nanti akan diturunkan ketika peristiwa Ibrahim menyembelih Ismail. Ismail tidak jadi disembelih, kemudian diganti oleh kambing yang dibawa oleh Habil, itulah yang disambar oleh api yang ditempatkan oleh Allah di surga. Itu menurut beberapa ahli. Merasa kurbannya tidak diterima, maka Qabil ada perasaan dengki, iri dengki, merasa tidak senang terhadap kenikmatan dan keindahan Habil yang menikahi Iklimah. Maka Qabil berniat untuk membunuh Habil. Ketika Habil beternak kambing, istirahat tidur di sebuah saung, kalau istilah kita, ketiduran di siang hari, maka Qabil melempar batu ke arah kepala Habil, dan pada saat itu kepalanya pecah dan Habil meninggal dunia. Itulah peristiwa pembunuhan pertama di muka bumi ini. Ketika membunuh Habil, Qabil kaget. Ini bagaimana ini Habil untuk dimakamkan, dikuburkan?
Kemudian ketika itu Allah mengutus ada dua burung yang sedang berkelahi. Kemudian satu burung gagaknya mati. Kemudian yang satu lagi yang hidup dengan patuknya menggali semacam tanah atau pasir, lalu memasukkan burung gagak yang mati ke tanah atau pasir itu. Kemudian digali, setelah digali kemudian dipendam. Melihat itu, Qabil terinspirasi dari burung gagak itu. Maka dia membawa Habil ke sebuah tempat, menggali dalam bentuk kuburan, dan Habil dimasukkan ke dalam kuburan, kemudian dia pendam. Itulah juga syariat pertama bagaimana cara kita umat Islam apabila ada yang meninggal dunia, dikuburkan atau dimakamkan dengan cara seperti itu. Hadirin, ini ada beberapa pelajaran dari peristiwa Qabil dan Habil. Pertama, hindarilah sikap dengki. Dengki itu adalah perasaan, perasaan tidak enak, perasaan benci, perasaan iri pada orang lain yang mendapat kenikmatan. Kemudian ingin kenikmatan itu hilang dari orang tersebut dan berpindah pada dirinya. Makanya dalam Al-Quran kita juga terkena dalam surat Al-Falaq, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Kita berlindung kepada Allah dari sikap dengki ketika kita dengki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanamkan sikap ikhlas. Ikhlas itu seperti yang ditampakkan oleh Habil, saudaranya Qabil. Betapa dia ikhlas, dia tidak memilih barang yang dikurbankan itu yang jelek, tetapi yang bagus. Dia betul-betul dalam ayat ini, dia betul-betul termasuk minal muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Itulah hidup kita juga seperti itu. Tanamkan dalam diri kita sikap ikhlas. Ikhlas itu adalah taujihul ibadah ibtigha ibadatillah, melaksanakan ibadah karena Allah, berdesikom Allah, bukan karena apa-apa. Kita sholat itu ada di sini karena menjalankan perintah Allah. Tujuh orang yang kurban harus karena Allah. Kita tidak pergi ke sini bukan karena ingin dipuji tetangga, saudara, istri atau anak, tidak. Karena Allah. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, salatku, ibadahku li rabbil alamin, karena Allah Rabb semesta alam. Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin al-bayyinah. Kalau tadi al-anam, sekarang al-bayyinah. Muhlisina lahuddin, menjalankan agama itu dengan ikhlas. Apalagi dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas disebutkan surat Al-Ikhlas adalah betul-betul memurnikan Allah dari segala macam sekutunya. Bersikap kita harus ikhlas sebagaimana Habil pada saat itu ikhlas untuk berkurban. Peristiwa yang kedua yaitu pada zaman Nabi Ibrahim. Ini tergambar dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Kisahnya sampai ayat 109. Tapi penggalannya dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha manusaya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzabahu ka fandur madza tara qala ya abati alma tumaru satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi ketika Nabi Ismail ini sudah beranjak remaja, kemudian Nabi Ibrahim itu oleh Allah diberikan perintah dalam bentuk mimpi. Mimpinya adalah harus menyembelih anaknya. Coba bayangkan, Nabi Ibrahim yang pertama nikah dengan Sarah. Sarah sudah menua, tidak punya anak. Maka Sarah mengizinkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikah lagi dengan budak, yaitu Hajar. Kemudian Ibrahim pada saat itu menikah dengan Hajar. Dari Hajar inilah lahirlah yang namanya Ismail. Tetapi setelah lahir Ismail, lahir pula Allah menakdirkan dari sisi Sarah, yaitu Ishak. Nah, ketika Ismail ini sudah beranjak dewasa, ada perintah untuk menyembelihnya melalui mimpi. Ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka. Wahai anakku, coba ada dialog dulu dengan anak. Tidak langsung kata Ibrahim, "Ismail, ke sini saya eksekusi kamu." Sembelih, tidak begitu. Tetapi ada dialog, ada proses demokratis, dan itulah juga kalau di rumah tangga. Eksekusi pun harus ada keputusan kepada anak, harus ada dialog, harus ada diskusi, supaya endingnya win-win solution, supaya endingnya enak kepada semuanya. Saya, wahai anakku, saya melihat dalam mimpi, saya harus menyembelih kamu. Yang luar biasa, coba apa respon Nabi Ismail ketika kata Ibrahim, "Pandur madza tara?" Apa pendapatmu? Silahkan, Ismail.
Kata Ismail, qala ya batib almatu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, silahkan lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Coba bayangkan, ini anak soleh ini. Dia taat kepada perintah ayahnya, kepada perintah orang tuanya, meskipun dia harus disembelih. Mungkin kalau kita diperintah oleh ayah kita seperti itu. Hei ayah, kenapa kau perintahkan aku harus disembelih? Ini kan anakku. Naonan, kalau tidak senang, naonan, ngebunuh kuring. Lebar kuring dari dia asuh oleh ayah, oleh ibu, tapi kenapa setelah remaja mau dibunuh, mau disembelih? Tidak demikian dengan Ismail. Wahai ayahku, kau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Kemudian dibawalah, setelah diskusi seperti itu, dibawalah Ismail ke sebuah tempat oleh Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim, karena mungkin tidak tega melihat anaknya mau disembelih, ditutup matanya, kemudian memakai alat. Dan pada saat itu ketika Nabi Ismail mau disembelih, wa fadaina mubidi bin Ali, maka Allah menggantikannya dengan binatang ternak yang besar. Nah itu hadirin. Jadi Ismail tidak jadi disembelih, justru yang disembelih oleh Ibrahim adalah binatang ternak. Sampailah syariat ini kepada kita. Peristiwa pada zaman Nabi Ismail dan Ibrahim ini memberikan pelajaran kepada kita. Betapa Nabi Ibrahim dan Ismail diuji keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua yang mungkin orang tua yang betul-betul tidak tega melihat anaknya, dia tidak akan mampu atau tidak akan mengucapkan perintah itu kepada anaknya. Tetapi ini adalah perintah Allah, dia taat, diuji keimanannya. Anak satu-satunya, anak semata wayang harus disembelih, ini ujian. Itulah hal ini dalam hidup. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 156. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wasamarati wabasyiril shabirin. Aku sungguh, kami sungguh, kata Allah, akan menguji kamu dengan ketakutan. Zaman sekarang kita serba takut, wajar, khawatir. Ada pandemi COVID-19, ada penyakit-penyakit lainnya. Jadi zaman sekarang hari ini seakan-akan penyakit yang lainnya itu adalah hilang. Yang ada adalah COVID dan COVID. Karena memang dibombastis oleh berita-berita tentang COVID. Padahal ada penyakit yang lainnya. Diuji dengan apa? Dengan rasa takut, wajar itu. Asal tidak panik saja, kita tetap tenang. Minal hobi walju, diuji mungkin kadang-kadang kita dengan lapar, dengan lancar lapar, kemudian dengan kurang dari harta, kemudian juga jiwa kita kadang-kadang lemah dan kurang dari buah-buahan. Tetapi sikap kita apa yang semestinya, yaitu wabashiri sobirin, harus sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar itu selalu berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dari Allah dan kepada Allah kami dikembalikan. Yang terakhir, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad menerima perintah yang namanya tadi saya sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar. Inna a'tayna kal-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Pelajaran yang berharga dari kisah dari Nabi Muhammad ini tentang bagaimana setelah surat Idul Adha kita melaksanakan kurban adalah kita harus betul-betul taat kepada Allah sebagai rasa bersyukur terhadap nikmat yang telah kita berikan. Kebiasaan kita untuk sholat berjamaah, kebiasaan kita untuk mengaji Al-Quran, kebiasaan kita melaksanakan perintah Allah dan menghindari larangan Allah, itulah pelajaran yang berharga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, demikian pembahasan singkat tentang perintah kurban dan pelajaran yang berharga dari kisah kurban pada zaman Nabi Adam, Ibrahim dan Nabi Muhammad. Yang terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bangsa kita, bangsa Indonesia, diberikan kemaslahatan. Kemudian juga khususnya warga Kota Tasikmalaya, terkhusus kembali warga Perumgeria Mahamajaya, diberikan kesehatan dan kemaslahatan lahir dan batin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma anfa' anna al-ghala wal bala wal wabaa wal fasaa wal munkar wasyuyul muhtalifa wasyadda ida wal wihal ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa madinatina Tasikmalaya wa qaryatina Perum Pia Mahkota Jaya Hosokan wa min buldani muslimin amatan innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah kami dari malapetaka, bala dan bencana, kekejian dan kemungkaran, sengketa yang beraneka ragam, kekejaman dan peperangan yang tampak dan tersembunyi dalam negara kami Indonesia, kota kami tercinta, kota Tasikmalaya, dan juga terkhusus warga kami, warga Perumbria Mahkota Jaya. Dan ya Allah, ya Rabbana, Engkau sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, ya Rabbana, berilah kepada kami kemaslahatan, kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minal baros wal jununi wal judami wa sayyil asqar. Allahumma inna na'udzubika minal 'ajji wal kasali wal jubni wal buhli wal haram wa na'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan bil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tu 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.